sudah tidak bisa. Kalau hati yang keras itu enggak bisa menerima nasihat, enggak bisa. Mau dinasehati model bagaimanapun juga efek. Enggak berubah. Siapapun yang memberi nasihat, walaupun seandainya wali yang kita ziarahi di sini itu misalnya, kan wali itu kan. Wali kan luar biasa. Itu seandainya Allah Ta'ala izinkan keluar bangkit dari kuburnya untuk menasihati orang tersebut, enggak efek sama sekali. Tidak memberi bekas apapun di dalam hati. Makanya kita alhamdulillah bersyukur. Kalau mungkin hati kita pada malam hari ini khusyuk, hati kita pada malam hari ini rindu kepada Nabi Muhammad SAW, maka bergembiralah bahwa hati kita adalah hati yang masih lembut, hati yang tidak keras, hati yang tidak kasar, masih mau menangis, masih mau rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bayangkan ya, itu baru disebut namanya Nabi Muhammad. Kita sudah rindu. Masa di antara kita nggak mau melihat wajah Nabi Muhammad? Masa di antara kita ini nggak ada yang bercita-cita ingin gitu melihat wajahnya Nabi Muhammad? Pasti semuanya ingin memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagian dari mereka memberikan syair. Ini saking pentingnya melihat orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Sebagian dari mereka mengatakan, La in kuntu murtahilan ankumu bisyaksi. Kalau seandainya aku ini jauh daripada kamu, daripada kalian, orang-orang yang soleh, artinya seandainya jasadku berpisah dari kalian, La kuntu faqalbi indakum abadan mukim. Maka hatiku ini adalah tempat tinggal kalian. Artinya begini, kalau seandainya kita ini beda tempat, beda jarak, kalian ini masih ada di dalam hatiku. Kalian ini masih ada di dalam hatiku. Orang kalau cinta itu enggak cukup, kekasihnya ada di dalam hati enggak cukup. Kadang masih mata itu minta porsinya. Mata itu minta bagiannya, padahal hati sudah mencintai, tapi yo kepingin ketemu aja, yo kepingin deh. Maka diteruskan, lakin lil ayani ma'nan latif. Tapi untuk melihat itu ada satu rasa yang tersendiri. Balida sa'alal mu'ayyanat al-kali. Oleh karena itu Nabi Musa alaihi salam yang diberi keistimewaan, kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa langsung ngomong sama Allah. Masih belum puas, makanya Nabi Musa minta untuk apa? Melihat. Ya Allah, izinkan aku untuk melihat kamu. Kenapa? Karena melihat itu, melihat orang yang dicintainya, melihat seseorang yang dicintai itu ada makna latif, ada rasa tersendiri. Jadi enggak cukup. Mata itu masih apa? Masih meminta bagiannya untuk melihat. Padahal hatinya sudah cinta. Makanya dikatakan kamu ini para pecinta itu ada di dalam hati. Lakinnal aina tashtahi an tandura. Tapi mata ini masih rindu untuk melihat. Nah, dikatakan sebagian daripada mereka, bi ghairi jamalikum nadhari haram. Kan begitu. Selain kebagusan daripada wajahmu wahai Rasulullah, pandanganku ini haram. Artinya begini loh, kami itu sudah melihat, pernah melihat ketampananmu, kebagusan kamu, maka haram mataku untuk melihat selain kamu. Nah, sebagian daripada itu ada yang unik lucu. Makanya kalau dalam takbir cinta itu enggak ada seperti orang-orang Arab, karena kebudayaan mereka adalah cinta, sehingga mereka luar biasa kalau mengekspresikan cinta. Sampai di antara mereka begini. Jadi habis di rumah digawe no teh mbek bojone, minum teh. Habis itu keluar nonggo pergi rumahnya tetangganya begitu, disuguhi, ditawari, tak gawe no teh. Unda, kenapa kok enggak mau? Karena saya habis minum tehnya istriku. Saya enggak rela kalau nanti saya minum teh kamu, nanti teh kamu di atas tehnya istriku di perut. Terus sampai begitu cemburunya. Emang teh bojoku, mengaku ngombe teh bojoku dhisik. Dan ibu suku itu gak tak ombe tehmu di dukun, tehmu ada di atas, tapi ibu suku di ngisor. Ya padahal dari sisi ini ngeteng, saking seperti itunya cinta tadi. Mereka mengekspresikan cinta.
cinta. Maka sebagian para sahabat itu ketika Nabi Muhammad meninggal, sebagian dari mereka minta mati, sudah. Sekarang Nabi Muhammad meninggal, saya tidak kerasan hidup di dunia. Ya Allah cabut nyawaku sekarang. Tidak ada nikmat lagi hidup di dunia ini. Sebagian dari mereka minta dibutakan matanya. Selesai melihat wajah Nabi Muhammad ketika beliau meninggal, minta sama Allah, ya Allah sekarang butakan mataku. Aku tidak mau, tidak rela sekarang. Setelah melihat ketampanan, kebagusan wajah ini, aku tidak mau lihat selainnya sudah. Butakan mataku ya Allah. Makanya Bilal bin Rabah itu sampai pindah. Muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal bin Rabah sampai pindah. Kenapa? Dia tidak mau tinggal di Madinah. Karena setiap sudut kota Madinah akan mengingatkan dia kepada Nabi Muhammad. Lewat gang, misalnya lewat Lomongan, iling Kanjeng Nabi. Kok nangis mana? Kemudian lihat pohon di situ pernah berteduh dengan Nabi Muhammad. Akhirnya hidup saya enggak tenang, sudah pindah saja. Karena setiap sudut kota Madinah nanti mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini kita memberikan kabar gembira. Kalau hati kita masih rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Allah Ta'ala masih mengizinkan hati kita untuk mengingat kasihnya Rasulullah SAW. Karena makanya sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang terbagus. Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang termulia, bukan sembarang manusia. Makanya hati yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk cinta sama Nabi Muhammad bukan hati sembarangan itu. Karena Allah Ta'ala letakkan Nabi kesayangannya, makhluk terbaiknya ada di hati tersebut. Nah kok ternyata hati kita itu rindu sama Nabi Muhammad? Itu jangan disepelekan. Berarti hati kita bukan hati yang biasa. Karena Allah Ta'ala letakkan Nabi Muhammad ada di dalam hati kita. Maka sehingga kita wajib untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya apakah dengan seperti ini saja? Enggak cukup. Kalau sekedar kita kumpul begini, enggak. Tapi bagaimana kita selalu berusaha menerapkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh kehidupan kita, di semua waktu kita. Makanya ini penting belajar fikih. Untuk apa? Untuk tetap kita selalu mengamalkan Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena percuma kita cinta sama Nabi Muhammad tapi kewajibannya keteteran. Salatnya keliru kabeh. Yang haram dilaksanakan, yang membatalkan dilakukan, akhirnya salat kita apa? Salat kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tetap kita berharap salat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman butuh tindakan realnya, butuh tindakannya nyata. Bagaimana tindakan nyata? Belajar ilmu fikih, kemudian kita terapkan di dalam ibadah kita. Sehingga meneruskan pembahasan ini, kemarin telah kita bahas masalah sholat, rukun-rukunnya sholat, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Sekarang masuk ke dalam pembahasan al-jumu'atu sholat jum'at. Sholat Jum'at itu adalah fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain. Wajib bagi setiap orang. Siapa saja nanti akan disebutkan. Siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jum'at. Kan dikatakan wal jum'atu fardu ainin. Sholat Jum'at itu adalah fardu ain. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hei orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati, ketika diseru, ketika dipanggil pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah, bercepat-cepatlah ila dzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Artinya sholat. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Makanya di sini diambil kesimpulan, jual beli yang dilakukan setelah adzan kedua
Ketika azan kedua sholat Jumat, hukum jual belinya adalah haram. Adalah haram. Apakah jual beli saja yang haram? Tidak. Semua perbuatan yang mengalihkan untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat Jumat hukumnya haram, tidak jual beli saja. Nonggol di sini ngopi, sisit ngopi, haram semua itu. Pokoknya segala perbuatan yang mengalihkan untuk tidak berangkat langsung menuju ke masjid setelah azan kedua hukumnya haram. Hukumnya haram. Walaupun redaksi Al-Qur'annya wadarul bai', tinggalkan jual belinya. Bukan berarti kalau selain jual beli enggak haram, enggak loh ya. Semua perbuatan yang bisa mengalihkan untuk berangkat Jumat hukumnya adalah itu nas kewajiban daripada sholat Jumat di dalam surat Al-Jumu'ah. Bagi siapa sholat Jumat ini wajib? Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Balighin, muslim yang baligh. Muslim yang baligh. Baligh itu ditandai dengan tiga hal. Yang pertama, genapnya usia 15 tahun ya, bulan, bukan bulan-bulan ini ya, bulan apa itu? Bulan Masehi, Januari, Februari, bukan bulan Hijriah. Jadi penanggalan Hijriah, makanya penting. Kadang-kadang ibu, bapak itu kalau lahir anaknya jangan cuma dicatat tanggal Masehinya saja, enggak. Hijriahnya juga dihitung, juga ditulis, karena itu penting nanti. Untuk kalau perempuan nanti haid, karena haid itu kan 9 tahun minimal usia perempuan itu keluar darah menstruasi itu haid. Itu untuk perhitungan penting itu ditulis bulan, bulan Arabnya, bulan Hijriahnya itu Muharram, Shawwal, Rabiul Awal itu ditulis juga. Karena untuk menentukan ini, menentukan kewajiban atau tidaknya ini. Nah ini berkaitan dengan apa? Baligh atau tidaknya. Karena kalau sudah baligh genep 15 tahun, gak ngerti, ternyata dia sudah baligh, sembrono melakukan ajaran agama, dosa itu nanti. Gara-gara keliru atau tidak tahu tentang penanggalan Hijriah anak, ditandai dengan genapnya usia 15 tahun. Yang kedua, dengan bermimpi. Bukan hanya bermimpi, keluarnya air mani, baik dengan cara bermimpi atau yang lain. Yang ketiga, khusus untuk perempuan, yaitu keluarnya darah haid, menstruasi. Muslim semua kan ini ya? Umum muslim semuanya. Agak sempit, muslim yang baligh. Oh, berarti kalau muslim yang kecil tidak wajib, muslim yang baligh. Aqilin, yang berakal. Yang berakal, orang guyu dewi. Ya. Terus keloyongan sampai gak kelambenan, bukan yang itu. Itu sudah tidak akil, tidak berakal itu. Bukan orang gila, muslim yang baligh, yang berakal. Kemudian dzakarin, laki-laki. Berarti perempuan tidak wajib. Perempuan tidak wajib. Kalau tidak wajib begini, kadang-kadang banyak pertanyaan. Di masjid itu masih khutbah. Lah wong wedok sing ning omah boleh enggak melaksanakan sholat duhur? Apakah harus nunggu selesai dulu yang di masjid baru boleh sholat duhur yang di rumah? Bagaimana itu? Kalau perempuan kan tadi tidak wajib, betul lah? Tidak wajib untuk berangkat Jumat, berarti tidak perlu nunggu selesai. Tidak perlu nunggu selesai. Jadi walaupun masih khutbah, yang penting sudah masuk waktu duhur kan? Sudah masuk waktu duhur, boleh melaksanakan di rumah. Jadi tidak nunggu apa? Tidak nunggu selesai. Yang tidak boleh itu yang laki-laki, kan dia wajib. Nah masa wajib mau sholat duhur di rumah? Mau kewajibannya sembahyang Jumat masih ada. Nah itu yang tidak boleh, berarti yang tidak boleh siapa? Yang laki. Nah kalau perempuan kan tidak wajib. Kan tidak wajib berangkat ke masjid. Jadi tidak nunggu. Tidak nunggu sampai selesai. Dia boleh melaksanakan sholat duhur di rumah. Kalau laki-laki ya wajib. Terus aku gak nang budal nang masjid, misalnya sing lanang gak budal nang masjid, tak sembahyang ning omah. Lah masjidnya belum selesai, dia sholat duhur, tidak sah sholat duhurnya. Kenapa?
karena wajibnya dia bukan sholat duhur. Laki kan, wajibnya dia kemana? Ya sholat Jumat. Uang kewajiban yang situ belum selesai kok sholat duhur. Iya enggak? Enggak sah. Nah kalau sana sudah selesai baru sholat duhurnya sah. Itu loh maksudnya. Tapi tetap dosa loh ya. Nah berangkat Jumat dong, dosa. Kita bicara sah atau tidaknya. Masjid selesai, orang lakinya di rumah baru sholat duhur. Nah itu sah. Tapi kalau masjid belum selesai, dia sholat duhur, dia sudah sholat duhur, hukum sholat duhurnya tidak. Bisa dipahamin ya? Jadi kalau perempuan tidak apa-apa langsung. Adzan duhur, sholat tidak apa-apa langsung. Tidak ada kewajiban menunggu selesai yang ada di masjid. Bagi setiap muslim yang berakal, yang baligh, laki-laki hurin yang merdeka, bukan hamba sahaya atau budak, hadirin, bukan orang yang sedang bepergian, iya, bukan orang yang sedang bepergian, artinya penduduk asli. Makanya kadang ada pertanyaan, bikin sholat Jumat sekolah itu boleh nggak ya? Guru-guru itu kadang-kadang membiarkan santrinya yang laki-laki itu, kadang yang perempuan juga, untuk melaksanakan sholat Jumat di sekolah, itu boleh apa enggak? Kalau anak atau santri siswa itu terdiri dari 40 orang penduduk setempat, maka hukum sholat Jumatnya sah. Ya, hukum sholat Jumatnya sah. Jadi sholat Jumat di sekolah yang melaksanakannya itu terdiri dari 40 siswa mustautin, penduduk setempat, hukumnya adalah sah. Karena syarat sahnya Jumat itu harus apa? Penduduk setempat. Nah sekarang masalahnya tidak penduduk setempat, adu-adu main orang sing kuban, orang sing beda kecamatan dan lain sebagainya. Tidak ada. Kalau dihitung, ya ada sih yang penduduk setempat, cuman kurang dari 40. Jadi penduduk setempatnya kurang dari 40. Padahal syaratnya adalah 40. Bagaimana hukumnya? Untuk masih ada pendapat yang mengatakan boleh. Jadi ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan hukumnya adalah sah. Maka kita boleh ikut yang pendapat yang mengatakan ini adalah sah, karena dalam rangka untuk mendidik. Gih. Karena kan tujuannya para guru itu, ibu guru, bapak guru kan mendidik masalah sholat Jumat. Sholat Jumat tidak apa-apa, hukumnya adalah sah. Bila udhrin syar'iyyin, tanpa udhur syar'i, enggak sakit misalnya. Ya tidak sakit. Sakit itu bagaimana? Sakit itu kan umum ya. Sakit itu lah macam-macam. Sakit yang sekiranya akan terjadi masyaqqah, berat, kesulitan untuk berangkat ke masjid. Dari lorong yang ngeluh toh ya, ngeluh aku, ya ngeluh. Sirahku ngeluh toko sekolah misalnya. Bisa nggak berangkat? Kuat ya berangkat. Nah kan sakit, ya kan sakit. Dan nah, sakit-sakitan kok cokot semut juga akhirnya alasan gak sembahyang Jumat. Cokot semut lorong apa bener? Sakit, nanti akhirnya alasan apa? Sakit, bukan sakit yang bisa untuk mencegah dia untuk bisa berangkat ke masjid. Atau sakit yang sekiranya akan kesulitan kalau dia berdiam lama di masjid, nunggu khutbah, nunggu sholat. Misalnya orang yang diare, orang yang besek, berangkat ke masjid bisa, cuman kan gak langsung sholat, duduk dulu dengarkan khutbah, butuh waktu lama. Gak bisa saya kalau duduk lama-lama, maka udzur, gak usah berangkat, gak apa-apa, sholat duhur di rumah. Ngerti ini ya? Jadi orang yang misalnya sakit, sekiranya dia tidak mampu berdiam lama di masjid, maka dia udzur untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Tak takoni saya ini, kan gak sholat Jumat orang tadi itu sakit itu. Di rumah sholatnya, sholat duhurnya itu nunggu masjid selesai atau tidak? Nunggu masjid selesai atau tidak? Paham ya pertanyaannya? Orang tadi itu sakit kan ya, sakit, udur sakit. Dia kalau nunggu lama-lama, nunggu suwi-suwi gak iso. Dia kan dikasih udur, gak usah berangkat sholat Jumat, sholat duhur di rumah. Pertanyaannya, dia mau sholat duhur itu nunggu masjid selesai
atau langsung sholat duhur boleh? Langsung sholat duhur boleh atau nunggu dulu? Langsung sholat duhur. Alasannya? Karena sakit. Jadi nunggu dulu. Misalnya nek ngenteni iso sampai bare masjid. Nunggu dulu apa enggak? Nek iso misalnya. Dia kan sakit ya kan, enggak bisa nunggu lama-lama. Ternyata dia tunggu di rumah sampai bare masjid iso. Lah dia nunggu atau langsung sholat boleh? Hah? Jawabannya begini. Jawabannya gini, yang wajib untuk berangkat Jumat tidak boleh sholat duhur kecuali masjidnya selesai. Tak ulangi, yang wajib untuk sholat Jumat dia tidak boleh melaksanakan sholat duhur kecuali masjid selesai. Yang wajib loh ini. Berarti yang tidak wajib berangkat Jumat nggak perlu nunggu masjid selesai, dia langsung boleh melaksanakan sholat duhur. Lah orang sakit tadi wajib atau tidak? Tidak. Wajib atau tidak? Tidak. Tidak wajib kan dia udzur. Berarti boleh nggak langsung sholat duhur? Boleh. Boleh. Nggak nunggu selesai. Nggak nunggu selesai. Kan dia nggak wajib. Sama kayak perempuan tadi ya nak. Dia kan nggak wajib berangkat ke masjid. Kok nggak ada kewajiban yang wajib lah. Langsung sholat duhur boleh? Boleh. Iya, Bu. Pokoknya tadi intinya ya, yang wajib enggak boleh sampai selesai dulu. Yang tidak wajib tak nunggu selesai, langsung sholat duhur, Bu. Bisa dipahami ya? Iya. Kalmaroti wal matori atau hujan yang deras. Ya, hujan yang lebat. Payung enggak ada. Atau apa itu? Mantel. Mantel ya. Mantel enggak ada. Sekiranya kalau ke masjid nanti basah semua. Jadi hujan yang menjadi udzur ini untuk tidak wajib sholat Jumat, sekiranya kalau dia ke masjid basah kuyup, teles kabeh. Tapi kalau gerimis, sekiranya kalau ke masjid nggak basah, maka tidak udzur. Jadi tetap dia wajib berangkat sholat Jumat. Udzurnya itu kalau sekiranya dia berangkat ke masjid basah kuyup. Begitu juga udur yang lain becek jalan ini rusak kabeh ya, jalan gini ya, ya bu thinking nggak boleh negatif apa namanya becek kabeh misalnya, terus udan gak ngerti bolong sing di sing bolong sing gak melaku aja ya. Akhirnya ternyata harus diinjek lah kok jeru ya keblow, bagaimana bisa jadi udur itu untuk ke masjid misalnya lewat kono telas kabeh tambah keblow kabeh kotor semua nanti maka udzur tidak berangkat ke masjid. Bisa dipahami nih? Jadi tadi kewajibannya begini. Muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, orang yang mukim, kemudian tidak memiliki udzur syar'i seperti sakit dan hujan tadi. Bisa dipahami ini? Nah, kemudian sholat Jumat itu kan berapa rakaat sholat Jumat? Dua rakaat. Sholat Jumat itu kan dilaksanakan pada waktu duhur. Nah, duhur itu berapa rakaat? Empat rakaat. Jumatnya berapa? Dua. Ya kok bisa duhur empat, sembahyang Jumat ya lo? Makanya sebagian ulama sebelum sholat Jumat didahului dengan khutbah. Khutbahnya berapa kali? Dua khutbah. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan dua khutbah ini kedudukannya sama dengan dua rakaat. Sholatnya kan dua, khutbahnya dua, total empat. Kan dia pengganti duhur. Makanya dengarkan Jumat itu khutbah itu hukumnya, pelaksanaan khutbah itu hukumnya adalah wajib. Jadi tidak boleh sholat sebelum khutbah. Tidak boleh. Jadi harus khutbah dulu. Ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Ini syarat yang akan dibahas. Wa min syurutil jumu'ati al khutbatan. Di antara syarat-syaratnya Jumat adalah dua khutbah. Harus melaksanakan khutbah. Nah, kalau khutbah itu karena ada syarat-syaratnya,
Makanya yang dipilih untuk menjadi khotib ya orang-orang tertentu, khususnya yang ngerti masalah hukum fikih. Karena bahaya kalau tidak terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, khutbahnya tidak sah. Dan yang khutbahnya tidak sah, sembahyang Jumat tidak sah. Karena salat Jumat itu salat harus didahului dengan dua khutbah. Ya khutbahnya tidak sah, berarti tidak khutbah, salatnya juga tidak tidak sah. Hati-hati, nanggung nanti. Imamnya nanggung, nanggung dosanya seluruh makmum itu nanti. Ya, hati-hati. Ini rukun-rukunnya. Wa arkanuhuma hamdullahi ta'ala, yaitu membaca hamdalah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal wasiyatu bittaqwa, wasiat dengan takwa. Wasiat dengan takwa. Wasiat dengan takwa ini enggak harus pakai kalimat takwa. Ittaqullah, enggak. Pokoknya semua yang menunjukkan arti takwa. Seperti misalnya ayo kita hindari perbuatan maksiat dan kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sudah wasiat dengan takwa. Sudah memenuhi ini. Karena enggak harus dengan kalimat takwa. Pokoknya ajakan dari khatib untuk melaksanakan ketakwaan. Takwa itu kan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Walaupun kalimatnya tidak pakai takwa. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Enggak harus kalimat ketakwaan itu. Pokoknya semua yang mengandung unsur takwa. Ayo kita sama-sama berazam, berniat mulai detik ini kita meninggalkan larangan-larangannya Allah dan melaksanakan perintahnya Allah. Sudah wasiat bertakwa itu. Sudah cukup. Kemudian wa qira'atul Qur'an, wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Kalau tadi itu alhamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiatu bitaqwa, memuji Allah, selawat kepada nabi dan wasiat dengan takwa, ini di semua khutbah. Di khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang keempat ini membaca paling sedikit satu ayat Al-Qur'an, itu pokoknya ada di salah satu khutbah. Terserah mau khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Pokok membaca ayat Al-Qur'an. Paham ini ya? Di salah satu dari dua khutbah. Jadi tidak wajib dua-duanya. Tapi yang sebelumnya itu dua-duanya harus ada. Khutbah pertama harus ada, khutbah kedua juga harus ada. Kemudian yang kelima, berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah yang kedua. Berdoa lil mukminin fil akhirah. Tapi doa akhirat, ya. Doa itu urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni segala dosa. Ojo urusan dunia dasar. Mudah-mudahan panene lombok larang. Panene lombok lemu-lemu. Terus larang didol. Enggak boleh karena mendoakannya apa? Ya kan mendoakan mukminin mukminat, Beb. Iya, tapi bukan doa untuk urusan akhirat. Urusan lombok, ya. Tapi bab lombok, urusan dunia. Enggak sah itu. Tidak sah. Harus yang urusan akhirat. Diampuni dosanya, ya. Masuk surga dan lain sebagainya. Pokoknya urusan akhirat. Mari katakan wa du'a ulil mukminin fil akhirah. Wa yajibu an yakhthuba qa'iman, wajib berkhutbah dalam keadaan berdiri. Mutatahhiran, suci, mastura auratin, tertutup auratnya. Ini yang khutbah ini. Harus berdiri. Kemudian dalam keadaan suci. Jadi bukan dalam keadaan batal wudunya. Tertutup auratnya. Ya, tertutup auratnya. Kemudian wajibul julusu bainahuma, wajib duduk antara dua khutbah. Ukuran duduknya bagaimana? Fauqat tuma'ninatis shalah. Di atas ukuran tuma'ninah shalah. Tuma'ninah shalah kan bacaan apa? Bacaan subhanallah. Jadi tuma'ninah berdiri terus rukuk. Diam sejenak seukuran bacaan subhanallah. Ya, enggak cepat-cepatan gitu. Langsung ya. Rukuk langsung berdiri lagi. Enggak tuma'ninah itu nanti bisa batal. Nah, ini duduk di antara dua khutbah. Ukurannya adalah di atas
ukuran tumakninah sholat, bukan pas tumakninah loh ini, di atasnya. Malah sebagian mengatakan seukuran bacaan surat Al-Ikhlas, seukuran bacaan surat Al-Ikhlas, dan bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah bagi khatib baca surat Al-Ikhlas. Sunnah bagi khatib. Kalau kita ini kan dianjurkan berdoa ya, karena sebagian itu karena ada di waktu pada hari Jumat yang Allah Ta'ala sembunyikan, tidak Allah kasih tahu ada di salah satu waktu di hari Jumat yang itu adalah mustajab. Sebagian ulama mengatakan yang paling mendekati waktu itu, waktu yang dikatakan mustajab itu kalau berdoa tidak ditolak oleh Allah, yaitu ketika duduk di antara dua khutbah. Nah, itu kita berdoa, semua hajat kita sampaikan. Untuk khatib baca surat Al-Ikhlas sunahnya. Untuk khatib baca surat Al-Ikhlas. Wal muwala dan berurutan. Jadi khutbah duduk, khutbah sholat. Ya, khutbah pertama duduk, khutbah kedua terus sholat. Itu dilakukan secara berkesinambungan. Tidak boleh sholat dulu baru khutbah, tidak boleh. Dasar. Beda dengan khutbah sholat id, Idul Adha, sholat minta hujan, ya lah. Sholat gerhana itu sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat tidak, khutbahnya dulu baru sholat. Itu mungkin yang bisa sampaikan kurang lebihnya. Saya mohon maaf pada mungkin ada pertanyaan dibatasi 3 nggih. 3 pertanyaan. Monggo yang mau bertanya. Mengingat waktu dibatasi untuk 3 penanya. Monggo Ibu-ibu. Tadi tanggal Mei. Ya. Jadi sudah berdiri ke rakaat yang kedua,
Artinya bagaimana? Makmum mendapatkan satu rokaat dengan imam atau tidak? Kalau mendapatkan satu rokaat itu ketika berdiri dan rukuk bersama imam bisa. Nututi rukuk dan tumaknina dengan imam berarti dia mendapatkan satu rokaat. Maka nanti tambahnya cukup satu. Jadi nambahi satu rokaat. Tapi kalau gak nututi dan nututi rukuk kedua di rokaat kedua sama imam. Ya, dan nututi, imamnya bersujud. Bagaimana? Tetap niatnya sholat Jumat. Niat sholi, ya, sholat Jumat. Niat sholat Jumat. Tapi nanti nambahnya berapa? Nambahnya 4 rokaat. Karena gak nututi satu rokaat ambil imam. Nah, ukuran satu rokaat itu bagaimana? Rukuk ambil imam tumakni. Tumaknina. Jadi misalnya sholat ini loh, sholat tak usah sholat Jumat gambarannya. Ini imamnya sudah baca surat apa entek. Iki lagi teko makmume. Lah kok pas ngadep imamnya rukuk, Allahu Akbar rukuk. Lah iki makmume Allahu Akbar rukuk. Pertanyaannya ini makmum yang telat tadi dapat satu rokaat sama imam apa enggak? Jawabannya nututi rukuk dan tumaknina sama imam apa enggak? Pas imam rukuk sempat rukuk sedilu. Sempat rukuk, ya berarti dia dianggap dapat satu rokaat. Satu rokaat. Jadi tidak perlu nambah lagi nanti. Ya, tidak perlu nambah lagi. Lu masbuk langsung, tidak masalah masbuk langsung. Jadi tidak wajib itu sholat Jumat. Tidak wajib baca Fatihah itu langsung. Jadi gugur kewajiban baca Fatihah. Nanti itu ada kriteria makmum, masbuk sama muwafiq. Makmum ketinggalan namanya masbuk. Makmum masbuk tidak wajib baca Fatihah langsung ngikut imam. Imam rukuk kan ya, dia datang langsung takbir langsung rukuk. Dia dapat satu rokaat atau tidak? Dilihat. Iso rukuk tumaknina ambil imam apa tidak? Oh iya, bisa rukuk bisa tumaknina. Berarti dapat satu rokaat. Nanti ketika imam salam enggak perlu nambah. Kecuali kalau datang rukuk, dia sholat takbir Allahu Akbar rukuk. Lagi apa rukuk wis ngadeg imam iki tidak. Dia dianggap ketinggalan satu rokaat. Jadi hitungan makmum itu mendapat satu rokaat sama imam atau tidak kalau berhasil rukuk bareng imam dan tumaknina di dalam rukuk. Tadi gambarannya untuk urusan Jumat tuh ini. Ya, untuk urusan Jumat dia nambahnya satu atau nambah empat. Ya, nambah satu atau empat. Intinya dari jawaban itu tetap berangkat ke masjid. Iya, tetap berangkat ke masjid. Tidak ada alasan. Iya, tidak ada alasan terlambat gitu ane. Wis tak lele ini mama. Tetap dusuk. Hati-hati loh ya. Kalau itu dibiarkan berlanjut-lanjut, ada hadis dari Nabi Muhammad. Siapa orang yang meninggalkan Jumat 3 kali, berarti dia termasuk kategori orang munafik. Ini munafik fi'li, bukan munafik keyakinan. Jadi tidak perlu syahadat, enggak. Aku ping teluk gak jumatan, bel. Syahadat ini. Kafir, bukan munafik yang kafir ini. Sekarang munafik ada dua, nifak yakini, jadi nifak keyakinan. Seperti yang sahabat sebagian orang-orang yang di sekitarnya Nabi kan ada orang munafik itu. Itu nifak gak percaya sama Nabi, gak percaya sama kanjeng Nabi ini. Cuman pura-pura Islam gitu saja, itu munafik yang kafir itu. Tapi kalau yang ketinggalan Jumat 3 kali itu bukan munafik yang itu. Munafik perbuatan, tetap meyakini ajaran agama, cuman kadang-kadang teledor. Jadi tidak wajib bersyahadat, ya. Tidak wajib bersyahadat, hanya berwajib wajib untuk tahu hati-hati. Kemudian yang kedua, adzannya barengan. Antara adzan dua dan satu. Adzan kedua, adzannya ada yang satu atau yang kedua. Oh, sholat Jumat adzan satu, adzan dua. Ciri ini sing loro bid'ah, ya. Katanya yang dua bid'ah. Siapa yang bilang bid'ah? Karena tidak dilakukan zamannya Nabi. Lah Sayyidina Utsman sing ada no. Sayyidina Utsman bid'ah gitu. Ya, Sayyidina Utsman bid'ah. Bid'ah itu bukan semua yang tidak ada di zamannya Nabi, bukan. Perbuatan sahabat itu bukan dikatakan bid'ah. Karena Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku lakukan dan para sahabatku. Yang ditentukan, yang diatur oleh para sahabat itu adalah sunnah, bukan bid'ah.
perkepanjangan tangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah idrok dari para sahabat. Jadi bukan, jadi mau sholat terserah. Adzan pertama, adzan kedua, semua sholat jamaknya tetap sah. Yang enggak boleh begini, yang adzannya siji terus nyala-nyalano sing adzannya loro. Apalagi membid'ah-bid'ahkan itu yang enggak boleh. Bebas tapi sing diwae sak arep ya pokok sembahyang Jumat terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Telat. Tidak mengikuti khutbah, dua khutbah yang telat. Jumatnya sah atau tidak? Tetap sah. Tetap sah. Yang pertama begini ya. Jadi khutbah itu harus didengarkan oleh 40 orang. 40 orang. Nek sing ketinggalan iki ya pas iki ngepres 40, bisa 40. Ono siji ketinggalan, gak nututi khutbah, datang ke sini sudah sholat, hukum sholat Jumatnya semuanya tidak sah, semuanya tidak sah. Tapi kalau lebih, umumnya kan lebih dari 40, iya enggak? Umumnya lebih dari 40, maka kalau dia terlambat, tidak ada masalah. Dilihat dulu orangnya ini menyempurnakan 40 atau tidak. Kalau dia bagian dari 40, tidak boleh. Dia harus datang di awal untuk mendengarkan khutbah. Tapi kalau tidak, umumnya lebih dari 40 di masjid-masjid besar, maka tidak ada masalah. Ya, suka telat ya. Kalau mau ada tanya lagi, halo, yang ada tanya lagi ditulis minggu bulan depan dijawab lagi. Ya, kalau sebetulnya banyak. Soal Jumat ini banyak, ya banyak sekali. Contoh, ya, nek bukan dia, wajib Jumatan enggak. Karena Rioyo juga Jumat. Antara Rioyo isu Jumatannya orang banyak sekali kalau Jumat, ya. Tapi ditulis, tolong ditulis atau di SMS, ya kirim ke Mbak Lukman, boleh. Ditulis, satu tak kayak kolam lagi, sekarangnya. Langsung, jarak itu. Jadi perubahannya pendidikan sekolah jumat ada batasannya enggak? Jadi kan satu di one lebih bukan satu di satu. Jadi kan di sini sudah masih pendidikan sekolah jumat. Terus di sana demikian lagi ada aturan aturannya. Iya. Semua jelas ada 40 deh. Tapi deh. Boleh nggak? Nah, ini pembahasan di kitab fikih masih disebut ta'addudul Jumat. Jadi di satu kelurahan atau satu daerah didirikan beberapa Jumat. Itu sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau satu tempat ya harus satu Jumat. Tidak boleh mendirikan Jumat lain. Kecuali kalau udzur. Udzurnya bagaimana? Lah sak kampung wong akeh. Masjid siji yo gak kampung, maka boleh untuk mendirikan Jumat lain walaupun di satu daerah ta'adud. Paham ya? Jadi tak ada. Tapi kalau satu desa itu tertampung cukup satu masjid, maka tidak boleh dia mendirikan Jumat lagi. Kalau masjid lain mendirikan Jumat, maka nanti bagaimana? Satu masjid saja yang sah, yang satunya tidak sah. Ukurannya bagaimana? Ulama berbeda pendapat. Yang muktamad mengatakan si takbiri di si'an. Dua masjid padahal bisa ditampung satu ya, tapi ngotot. Ya, gengsi-gengsian akhirnya ini mendirikan. Maka yang sah salah satu. Mana yang menentukan sing takbiri di sian? Jadi tak Allahu Akbar, lha iku sing sah. Sing di sini di sian, masjid A, masjid B gak sah kabeh. Ya, masjid B sing di sian, masjid A gak sah kabeh. Tapi kalau itu apa? Tidak ada udzur. Kalau ada udzur, seperti misalnya gak nampung, ini masyarakatnya banyak, gak cukup siji masjid. Harus ada lagi, nah, apa itu? Itu tidak ada masalah. Nah, ukurannya bagaimana ini? Masalahnya itu di kitab fikih itu mengatakan balat, kan gitu? Satu balat harus ada satu Jumat. Balat itu bagaimana untuk ketatanegaraan ini, negara Indonesia itu? Kelurahan kah, kecamatan kah, kabupaten kah, kan begitu? Dukuan dan lain sebagainya itu urusan balat itu masih menjadi muslim. Pernah ditanyakan di dalam seorang fakir Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, itu para kiai
mempertanyakan itu. Beliau ditanya, ukuran balat itu untuk negeri Indonesia ini bagaimana? Kesimpulannya, Habib Zain, beda-beda. Balat Jumat itu ya beda, nanti balat pergi musafir ya beda lagi. Di sini yang saya tahu di kesepakatan Bahtul Masair saat itu ukurannya 1,6 kilo. Jadi kalau mau mendirikan di sini sudah didirikan Jumat, tidak boleh mendirikan lagi dalam jarak tempuh 1,6 kilo. Lebih dari 1,6 kilo boleh untuk mendirikan lagi. Paham ya? Jadi itu ukuran bukan dukuan ya, ukuran boleh mendirikan sholat Jumat atau tidak lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Tapi kalau kurang dari 1,6 kilo, ini masjid, kurang dari 1,6 kilo mendirikan masjid lagi sholat Jumat, nggak sah itu. Itu tidak sah, kecuali kalau udzur tadi. Nah itu nggak boleh masalahnya. Kata yang sekolah, kalau di Surabaya itu tambah lebih serem lagi. Di daerah Ampel itu ada sekolahan Al-Hazar, ada sekolahan situ At-Tarbiyah, ada sekolahan Al-Khairiyah. Jumatan kabeh. Ya, itu PR ulama di Surabaya itu. Ya, PR Jumatan kabeh bagaimana itu hukumnya? Itu tadi itu juga menjadi PR sebenarnya orang-orang yang ada di sana. Oh, jaraknya dekat-dekat itu At-Tarbiyah, Al-Hazar, Al-Khairiyah. Dekat-dekat itu. Muskil. Mungkin nanti bisa dibahas di lain waktu lebih jelas lagi. Insyaallah teman-teman yang akan datang insyaallah. Baik, terima kasih banyak ya.